Halo semuanya, selamat datang di Spioto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Jarak tunggu baterai dan waktu pengisian daya mobil listrik masih menjadi isu yang cukup tinggi ketika seseorang hendak membeli mobil listrik. Karena itu, berbagai pabrikan EV pun mulai mengkoreksi kepraktisan pengisian ulang daya listrik pada baterai mobilnya. Tak heran kini muncul mobil-mobil listrik yang sudah memiliki kemampuan pengisian daya baterai fast charging. Hanya dalam beberapa jam, baterai di mobil listrik itu diklaim sudah terisi hingga 80%. Lalu ada pula produsen yang berlomba-lomba dalam hal kemampuan jarak tempuh. Ada yang jaraknya hingga 500, bahkan sampai 700 km dalam sekali pengisian baterai. Jika kalian tipikal yang suka menghindari datang ke charging station, maka memilih mobil dengan kemampuan melaju sejauh mungkin adalah hal yang tepat. Tapi, mobil dengan pengisian daya baterai sangat cepat juga merupakan pilihan menarik. Nah, karena itu, inilah 10 mobil listrik dengan kemampuan pengisian daya baterai paling cepat. BMW iX. SUV listrik BMW iX diklaim hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk melakukan isi ulang daya baterai yang mampu memberi daya jangkauan tambahan hingga 145 km. BMW i4. Selain iX, BMW juga mengklaim kalau i4 Entry 40 hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk memberikan daya baterainya demi menempuh jarak hingga 174 km. Lalu ada Rivian R1T atau Rivian R1S. Mobil listrik Rivian mulai memasarkan pickup listrik pertamanya R1T. Mobil ini pun diklaim cuma membutuhkan waktu 20 menit untuk menempuh jarak hingga 225 km. Lalu ada Hyundai IONIQ 5, Genesis EV60, Kia EV6, dan IONIQ 6. Nah, keempat mobil listrik yang berbagi platform EGMP ini memiliki kemampuan mengisi daya baterai dari 10-80% hanya dalam 18 menit. Dan rata-rata untuk jarak tempuhnya, yaitu 384-610 km. Genesis GX-T Electrified. Brand premium Hyundai, Genesis, mengatakan kalau sedan GX-T ini dapat melakukan pengisian baterai 10-80% hanya dalam 22 menit. Mobil ini dapat menempuh jarak tempuh hingga 519 km. Model 3, Model Y, Model S, dan Model X. Seluruh lini produk Tesla ini juga memiliki kemampuan pengisian baterai cepat. Untuk versi 2022, seluruh model Tesla ini hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mendapatkan jarak tempuh tambahan hingga 322 km. Porsche Taycan. Porsche Taycan memiliki struktur baterai dengan kemampuan mengisi daya dari 5-80% hanya dalam 22,5 menit. Sport car elektrik ini dapat menempuh jarak terjauh hingga 580 km. Lalu ada Audi e-tron GT. Sama seperti Taycan, Audi e-tron GT juga memiliki kemampuan mengisi daya hingga 80% hanya dalam 22,5 menit.
dan jarak tempuh yang mampu dijangkau mobil ini yaitu 565 km. Lucid Air. Pihak Lucid mengklaim kalau mobil listrik mereka hanya butuh 20 menit untuk mengisi daya baterai maksimum. Dan untuk jarak tempuhnya yaitu 453 km. Lalu terakhir ada GMC Hummer EV. GMC mengklaim, saat dilakukan pengisian daya baterai dalam 10 menit, mobil ini bisa menempuh jarak hingga 161 km.